Saya percaya juga ya, Facebook sebegini ada kaitannya dengan apa yang berlaku di negeri Selangor ni. Contohnya semalam, ya, beberapa ketua cawangan telah minta Datuk Seri Najib untuk meletakkan jawatan. Ya, jadi mereka ini cuba melaga-lagakan kami, ya, pemimpin-pemimpin UMNO di dalam negeri Selangor. Semalam saya dapat tahu di dalam Facebook, konon-kononnya ini adalah daripada saya, telah pun melakukan berbagai-bagai fitnah, ya. Antaranya mengatakan Datuk Seri Noh, kononnya kenyataan saya mempertikaikan kewibawaan Datuk Seri Noh Omar sebagai pengerusi perhubungan UMNO Negeri Selangor. Ini juga mempertikaikan kewibawaan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Jadi saya berharap pihak polis dapat menyegerakan, ya, siasatan dan mengambil tindakan kepada mereka ini di bawah undang-undang yang sedia ada. Jadi setelah polis berjaya mengesan siapa pemegang akaun Facebook ini, saya akan mengambil tindakan untuk menyaman mereka ini.